mantan pejabat. Iya. Oh. Coba tergandengan ngin ke sini. Ya. Tergandengan. Jidin. Iya. Iya, Bapak. Jangan suka fitnah dan menyebarkan kebohongan publik. Siapa? Apa kamu bilang tadi? Mantan pejabat. Mantan pejabat. Ya. Jangan. Saya pejabat, tapi udah mantan. Ya, iya. Ya, sama aja, dong. Beda. Lagian Bapak ini ya, pejabat, mobil satu, supir 6. Kenapa? Yang dibawa sama yang 5. Itu namanya penyerapan tenaga kerja. Nah. Ini baru tempat yang cocok dan rasional buat saya. Kamu bawa saya ke tempat dukun. Saya kepengen setelah pensiun bisa menjabat lagi, makanya datang ke orang pinter. 3 dukun kamu bawa saya. Iya. Dukun beranak, iya. Dukun patah tulang, iya. Yang maksud saya, dukun yang bisa memberikan pencerahan. Bagaimana kalau sudah pensiun bisa jadi komisaris? Bapak ini selamat datang di klinik kita. Iya. Bapak ini pejabat datang sini. Ini beneran sakit apa pura-pura, Pak? Saya sakit. Nah, karena soalnya banyak pejabat pura-pura sakit pas mau diperiksa sama KPK, Pak. Jadi Bapak ada keluhan sakitnya apa, Pak? Ini karyawan, Bapak. Karyawan sih. Iya, Pak, karyawan. Boleh saya minjem atau saya minta? Buat apa, Pak? Gantungan kunci. Diam aja. Jadi ini mantan kunci pejabat. Mobil bukan. Kunci apa, Pak? Kunci komplek gembok. Waduh, gede banget dong, Pak. Bapak mah. Jadi Bapak mantan ini, mantan pejabat. Saya mantan. Dia sakit. Ya. Oh. Saya bilang ke klinik, jangan ke dukun. Saya maksudnya sekaligus selain saya sakit secara fisik, tapi juga secara mental untuk ya biasa. Nah, post-power syndrome, biasa punya pengawal. Mau nyalek lagi, Pak. Biasa punya fasilitas, tiba-tiba saya pensiun. Saya barangkali nanya ke orang pintar bagaimana caranya menjabat lagi. Begitu. Mau nyalek, Pak. Kalau bisa orang lain gak perlu menjabat, saya terus. Iya, Pak. Mau nyalek lagi, Pak. Sama kayak Bapak kan ya, Pak. Saya enggak. Saya enggak. Setahu saya dia. Dia mau nerusin saya. Pulakan dah beli babat. Artinya. Jangan bercanda banyak pejabat. Kayak baca puisi ya. Jadi Pak, ini dokter kita emang dulunya mantan pemain palang pintu. Kantun mulu, Pak. Ada babat diiris-iris. Nah, kan mau digoreng emang. Jadi kira-kira pantun. Paling enak si mangga udang. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Paling enak si orang bujang. Orangnya tinggi, buahnya jarang. Buahnya jarang ya. Oh, Pak Dokter. Iya. Pak Dokter. Baca kaosnya nih. Baca kaosnya. Oh, saya bisa ini. Apa? Jagalah kesehatan seperti pepatah di bawah ini. Itu apa pepatahnya? Pepatahnya, pung-pung say cumpang-pung. Coba ulangi. Saya tahu artinya. Pung-pung say cumpang-pung. Beda sama yang tadi. Sama. Artinya, jagalah kesehatan. Bener kan? Pung-pung say cumpang-pung. Capung pai, beda lah.